Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, rekan-rekan guru. Hari ini apa yang akan Bapak lakukan di Sekolah SMA 2 Toraja Utara? Ya, terima kasih. Hari ini kita ada dua kegiatan. Yang pertama adalah memperingati Hari Kartini yang jatuh kemarin tanggal 21 April. Kemudian hari Senin, hari ini juga tanggal 22 April itu diperingati sebagai Hari Bumi. Sip. Nah, di sekolah kita ini kita menanam sekitar 30 pucuk merah sebagai bukti dan tanda bahwa kita benar-benar mencintai bumi, terlebih khusus untuk mencintai lingkungan kita di sekolah ini menjadi hijau kembali. Ini sementara penanaman pucuk merah dari rekan pegawai yang ada di SMA 2 Toraja Utara. Nah, ini ada Ibu Adri sementara juga menanam yang jadi pembina upacara tadi ini. Kemudian ini Pak Joni selaku Kasek Kurikulum juga menanam satu pohon. Dan di sana Bapak Kepala Sekolah juga sudah selesai menanam pucuk merah. Semoga tumbuhnya bagus Pak ya. Kita tunggu. Baik, terima kasih. Yeah.